Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan channel Awal Laptop. Hari ini kita akan mereview dan mengunboxing jigsaw ya, mereknya Edon, dengan tipenya yaitu ED73555. Nah, di sini yang akan kita review ini merupakan gergaji, bisa buat gergaji kayu tapi single speed ya. Kecepatannya tidak bisa diatur. Langsung saja kita buka. Nah, ini ada jigsaw-nya sendiri. Produknya seperti ini. Terus dalamnya ada sambungan untuk vacuum cleaner. Nanti di sini dipasangkan di bagian belakang ini. Nanti akan kita coba pasangkan ya. Terus ada buku panduannya, cara penggunaannya dan cara perawatannya. Sangat lengkap sekali, dan pastinya ada pisau gergajinya ya. Benar, saya carikan pisaunya. Nah, ini adalah pisau dari gergaji jigsaw ini, nantinya dipasangkan di bagian depan sini. Setelah itu di belakang ini ada kunci L, ini digunakan untuk membuka dari rumah pisau ini. Nah, ini di sini ada kunci L-nya. Di sini depan sini, atau coba kita buka saja ya. Nah, ini kunci L-nya saya ambil. Nah, ini adalah kunci yang digunakan untuk memasang dari gergaji ini. Seperti ini ya nantinya. Kita kendorkan dulu. Sekali lagi, ini adalah pisau single speed atau gergaji single speed. Ini tidak bisa kecepatannya tidak bisa diatur. Setelah itu kita tutup lagi biar aman ya teman-teman. Setelah itu di belakang ini sudah saya jelaskan tadi, ini adalah sambungan untuk vacuum cleanernya. Di sini bisa dipasang, ini ada kunciannya dua di pas mesin di lubang ini. Nah, seperti ini, tinggal diuji coba. Dan ini untuk tombolnya, tombol powernya ya, ini adalah dipencet ini langsung jalan. Itu aja, sangat simpel sekali cara penggunaannya. Langsung saja nanti kita akan uji coba secara langsung. Mari. Oh ya, tadi lupa saya jelasin ya. Di sini di belakang ini bisa diputer atau bisa di request, atau ini caranya yaitu dikendorkan bautnya, baut L ini. Nanti bisa dilihat di sini belakang. Nah, ini adalah 0 derajat. Dan di sini yaitu ada 90 nanti. Nah, ini nanti bisa diiringkan gini, dan ini juga bisa diiringkan. Nanti kalau mau motong begini bisa dengan mudah, atau begini bisa dengan mudah, sesuai dengan kebutuhan Anda. Terus di sini tadi ada tombol satu lagi, yaitu tombol untuk penahan. Seperti uji cobain aja ya, seperti contohnya ini saya tekan tombolnya. Pencet di tombol ini nanti saja kita uji coba ya. Ini ada satu kayu, akan kita coba
kita luruskan ya. Nah, kita pencet langsung. Ini hasilnya sangat bagus sekali. Ini sangat bisa diandalkan ya teman-teman. Nah, seperti ini saja review dari jigsaw ini yang mereknya Edun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jika ada yang membutuhkan dari produk ini atau barang ini, bisa dipesan di toko kami, yaitu ada di Tokopedia. Nama tokonya yaitu Awal Laptop. Sekarang